Halo bosku, teman-teman semua, kembali lagi dalam video bersama saya Hendry. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas spek PC gua yang ada di belakang situ. Nanti bisa lihat kira-kira spek apa yang gue pakai untuk di PC kedua gua, PC gaming gua. Jadi sebenarnya kita bakalan masuk yang paling awal, kita pasti masuknya ke motherboardnya, karena kalau nggak ada ini semua komponen tidak akan bisa dirakit. Oke, untuk motherboardnya gue percayain ke MSI B450 yang pasti AMD karena gue pakai Ryzen Gaming Plus Max. Kenapa gue pilih ini? Alasan pertama karena VGA slotnya itu ya, dia itu udah ada metalnya, jadi dia lebih kuat untuk menahan VGA yang besar. Oke, karena VGA yang gue pakai diameternya lumayan besar, jadi gue milih yang ini. Terus dia alasan kedua karena gue juga apa ya, ngambil konsepnya itu yang merah hitam ya, karena motherboardnya warnanya juga merah, jadi pas dengan settingan gue. Oke, yang ini soketnya AM4 AMD. Di sini bisa lihat kasih detailnya untuk bosku semua, jadi sudah dapat. Oke, saya lihat ini juga ada tulisannya, ini ada apa sih, cuma ditulis segala macam jenisnya, segala macam sih ya. Oke, ini series adalah Athlon X4 di silang, berarti dia tidak support. Dia supportnya itu untuk first, twist, dan third gen AMD Ryzen with Radeon Vega graphic itu support, Athlon with Radeon Vega graphic itu dia nggak support juga. Oke. Bagian belakangnya DDR4 boost, ini udah ngeboost ya, berarti bisa di overclock untuk RAM-nya 1,6 kali DDR4 performance. Terus dia ada steel armor yang tadi gue bilang, steel armor kan dia untuk VGA-nya itu dia udah ada metalnya, jadi lebih tahan untuk VGA-VGA besar. Dan juga ada 4 slot karena gue nanti mau upgrade agak ke RAM-nya agak besar, jadi gue pilihnya 4 slot. Dan dia bisa mensupport sampai 64GB, itu udah wow banget untuk kelas gaming ya. Itu 64GB itu udah wow banget menurut gue. Oke. Terus yang kedua yang gue pilih karena dia ada AMD Turbo USB. USB-nya bukan 3.0 atau 3.1, ini udah 3.2, 2 kali lebih cepat. Ini 3.2 ini cepat banget untuk nge-copy-copy segala macem. Terus dia juga udah Turbo M2, jadi memang SSD M2 itu dia udah turbo, jadi dia bisa sampai 32GB per second, itu cepat banget. Tapi kalau kita window-nya kita install ke situ, sekali buka langsung tampil gitu ya. Padahal gue pakai SSD yang biasa, yang dari Kingston kayak gini, gue pakai SSD yang dari Kingston nih, yang 240GB. Ini aja udah cepat gue nyalainnya, gue nyalain berapa detik aja udah nyala dia punya PC ya, terus sampai ke Windows-nya. Apalagi kalau kita pakai M2 SSD ini lebih cepat lagi karena dia bisa sampai 32GB per second, itu gila banget. Untuk gue di sana gue sematkan SSD 240GB. Oke. Terus dia ada Deepak LED yang dimana kalau ada sesuatu yang colokannya salah atau error atau segala macam, dia ada lampu LED-nya yang bisa menyala di sini. Oke, dia ada Xboost-nya, ada aplikasi Xboost ready for gaming or streaming. Dia sudah support aplikasi untuk boost. Oke. Oke, jadi next kita ke VGA-nya. VGA yang gue pilih merek MSI lagi karena gue suka banget sama produk MSI, makanya semua komponen yang ada dari MSI gue pakai. Semua komponen yang ada dari produk MSI gue pakai, kecuali PC chest-nya karena PC chest kemarin gue ada yang nganggur, jadi gue pakai SATA Leviathan yang kemarin gue unboxing ya. Karena dia nganggur, kalau nggak nganggur pun mungkin PC chestnya gue beli MSI juga. Karena nganggur ya udah kita pakai itu aja daripada ditaruh di pojok ngalangin orang. Oke. Untuk VGA-nya gue dari MSI juga, graphic card Armor MK2 RX570 dengan DDR5 dengan 8GB dual fan.
Dan ini VGA-nya panjang banget. Nanti bakalan gue lihat kasih lihatkan di detailnya. Ini VGA-nya besar dan panjang banget. Dan pastinya berat banget. Makanya gue pilih motherboard yang sudah ada slot metalnya supaya lebih tahan untuk mengangkat ini. Oke. Dia lihat sesuai dengan konsep gue itu, yaitu merah hitam. Makanya gue pilih VGA juga dari Armor MK2 dan MSI Radeon RX 570. Pertamanya sih gue pengen yang RX 60, gue rasa udah cukup sih. Cuman karena perbedaan harga dari RX 560 sama yang ini nggak terlalu jauh, jadi gue pilih ini aja. Oke, ini tampilan depannya, sampingnya, dan ini belakangnya. Ini bisa ada tampilan tuh VGA-nya, ini keren banget. Dual fan. Dan ini udah advanced airflow control, udah advanced, berarti ini pasti dingin banget. Karena kalau komponen ini kalau panas pasti menurun ya, dia punya performa. Saya lihat ya. Oke, next kita ke komponen berikutnya, yaitu power supply. Ini komponen paling wajib yang harus dimiliki nih. Kenapa gue pilih power supply dari Innovation Legacy series ini? Pertama, ini ya, ini kan komponen gaming. Kalau gue cek-cek kemarin sih, pertamanya sih gue kepikiran mau pakai power supply yang murah-murah aja, yang biasa-biasa aja. Terus gue cek-cek lagi, ternyata yang murah itu gimana ya? Kalau power supply ini, kalau supply, karena power supply nih, yaitu mensupport power atau energi ke semua komponen yang ada di sini. Kalau energi yang disupport itu kurang, nanti komponen-komponen ini nanti bakal ada rusak, error, atau segala macam. Nah itu berbahaya banget. Lu bayangin aja, kalau VGA 1 ini rusak karena atau motherboard ini rusak karena kurang supplier energi, rusak, itu harganya lumayan, 3 juta sampai 4 jutaan itu wow banget ya. Padahal power supply ini harganya enggak seberapa sih. Kalau beli ini cuma harganya sekitar 700-an. Kalau beli ini 500 watt power supply-nya plus 80 gold. Ini bukan yang bronze ataupun silver, tapi ini yang gold. Oke, jadi saran gue kalau untuk bosku-bosku semua, teman-teman semua yang mau mulai merakit PC gaming, apalagi speknya yang kayak gini atau yang kayak kemarin gue yang agak tinggi lagi, gue saranin benar-benar pilih power supply minimal yang 80 plus bronze, minimalnya yang bronze, minimalnya lah ya, atau yang harganya sekitar 500-an ke atas lah ya. Karena kalau kita gimana ya, irit ke power supply, nanti malah merusak komponen yang lain, itu sangat berbahaya dan juga merugikan kita sendiri. Padahal perbedaannya gak terlalu jauh ya, power supply biasa harganya juga 200-an, ini kita bilang 500-an, komponen lain aman gitu ya. Jadi gue pilih power supply dari Legacy series 500 watt 80 plus gold. Oke, power supply gue lebih kayak gini. Untuk konektornya bisa dilihat, biar bosku-bosku semua nggak tanya lagi, konektornya bisa gue tunjukin di situ. Ada konektor PCI-nya berapa, segala macam, ada berapa-berapa aja. Jadi gue nggak bacain lagi. Next ke RAM-nya. RAM-nya gue, ini RAM-nya kemarin gue sempet, mana ya, kayak menyesal gitu sih. Gue sebenarnya mau pilih RAM yang ada RGB-nya, cuman karena gue masih pemula juga, jadi gue nggak tahu kalau RGB RAM itu bisa ya setting. Gue nggak tahu. Ternyata RGB, setiap RAM-nya RGB itu bisa setting. Padahal kan karena konsep gue itu kan mau merah hitam ya. Sedangkan RGB itu kan warna-warni. Jadi kan gue pikir kemarin kalau gue pakai warna-warni itu aneh banget. Gue ngecek-ngecek di YouTube, di segala macam itu nggak ada sih RAM yang bisa disetting kan. Ternyata yang bisa RAM, setiap RGB yang RAM yang ada RGB-nya itu bisa disetting asalkan motherboard-nya itu nge-support. Karena MSI ini nge-support ya, MSI ini kan ada Mystic Link ya yang bisa men-support untuk kita menyetel lampu RGB setiap komponen yang kita colokin ke motherboard-nya. Jadi karena nasi udah jadi bubur, mau gimana lagi ya, gue pakai aja. Sebenarnya kalau belum gue beli, gue mau beli Corsair V-Gen yang RGB. Karena gue udah beli yang LPX, ya udah kita pakai aja dulu sementara ya. Mungkin kedepannya bakal gue upgrade ke RGB. Oke. Dan RAM gue pakai 2 slot dah, 2x8 16 GB, 2666 MHz. Ini mesti pulang sih. Lebih bagus kita beri yang 3200 MHz, itu lebih bagus. Tidak apa-apa, yang sementara kita pakai dulu, nanti ada budget kita bakal upgrade ke yang RGB. Oke. Untuk komponen ini sebenarnya kemarin udah gue bahas ya di video sebelumnya, yang gue unboxing ini, yang liquid cooler ini,
kemarin udah gue bahas, ini juga bisa setting warnanya. Kemarin gue mau beli yang GMX yang udah LED-nya warna merah, nggak bisa setting ya. Tapi untungnya itu kosong dan gue dapatnya yang ini. Tapi kalau gue dapat ini bisa setting. Jadi gue kenapa banget kalau suatu hari gue mau ganti konsep dari hitam merah ke hitam hijau atau ke RGB segala macam, warnanya tinggal kita sesuaikan aja. Gue bersyukur banget. Jadi cooling. Di kanal gue bahas di video berikutnya ya, nggak terlalu gue bahas mana gimana. Oke. Untuk komponen utamanya, kotaknya, prosesornya, CPU-nya, gue pakai dari Ryzen 5 3500. Sebenarnya kemarin gue mau beli yang 2600, cuman gue disarankan temen gue katanya beli yang seringnya 3000 ke atas. Yaudah gue beli yang 3500, 6 core, 6 thread prosesor. Oke, dengan ya kalau untuk standar base-nya itu 3,6 GHz, untuk boost-nya bisa sampai 4,1 GHz. Lumayan ya. Kemarin gue mau pakai Ryzen 7, cuman karena tertekan budget, gue pilihnya Ryzen 5. Nanti kalau ada budget lebih, kedepannya ada budget lebih, mungkin gue akan ganti ke Ryzen 7 yang 3700X. Karena dia sudah 8 core, 16 thread, itu udah wow banget. Oke? Jadi untuk PC gaming kedua, DT Jam Video, speknya kurang lebih kayak gini. Nah untuk budgetnya, kalau bosku semua tanya, budgetnya berapa sih bos untuk rakit PC kayak gini? Untuk yang budget kayak gini, gue budget itu gue pas rakit semua itu hitung karena gue rakit sendiri ya, gue nggak bayar lain, gue rakit sendiri, gue install sendiri juga. Jadi untuk beli komponen semua ini, bosku-bosku semua, teman semua bisa siapkan budget sekitar 10 jutaan. Itu udah cukup. Dan gue tambahan lagi, gak ada ketinggalan, gue juga pakai hard disk 1 GB itu untuk naruh game-game online maupun offline, karena game-game itu lumayan besar. Jadi gue pisahin SSD itu untuk sistem-sistem, sedangkan yang hard disk itu untuk dipakai game-game yang file-file besar, oke? Okay? Jadi kurang lebih kalau bosku-bosku semua, teman-teman semua bertanya, budgetnya berapa sih bos untuk ngerakit PC Ryzen 5 kayak gini speknya? Ya kira-kira siapkan aja 10 jutaan, belum termasuk monitornya ya. Belum termasuk PC chest-nya, karena PC chest-nya gue udah belinya lumayan lama. Gue udah lupa juga harganya berapa waktu itu. Jadi kurang lebih segitu untuk speknya. Detailnya nanti gue tampilin di ujung video, oke? Okay? Jadi untuk bosku-bosku semua, teman-teman semua yang baru berkunjung di channelnya TJM Video, jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya, karena subscribe-nya adalah semangat saya untuk terus berkreasi, memberikan video-video informatif dan hiburan kepada semua bosku-bosku semua ya. Oke, dan jangan lupa juga di like videonya, share supaya teman-teman lain juga tahu kalau TJM Video sedang membahas spek dari PC gaming kedua Ryzen 5 TJM Video. Oke, jangan lupa di share juga, like, komen juga ya. Komen itu penting banget Bapak bilang yang enggak. Ada yang kurang jelas bisa komen di bawah aja, oke? Okay? Itu sekian untuk video kali ini, untuk bosku semua, teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Bye.